akan membahas Midras Rabi Shaul, Efesus 2 ayat 15, abolisi terhadap hukum Taurat, mungkinkah? Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang topik abolisi dari Tuhan pada tanggal 29 April 2023 yang lalu. Kita mulai ya. Beshem Ha'af, Ve'aben, Firuah Godes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Midras Rabi Sha'ul, Efesus 2 ayat 15, abolisi terhadap hukum Taurat, mungkinkah? Serangan-serangan yang diajukan kepada orang-orang Kristen, terutama apologet-apologet di Indonesia, selalu dinyatakan bahwa agama Kristen bukan dari Yesus, tetapi dari Paulus. Tapi sebenarnya Paulus bukan pencipta agama Kristen. Rabi Sha'ul, makanya saya sebutnya Rabi Sha'ul. Bukan Rasul Paulus, supaya Anda tahu bahwa dia adalah Rabi. Rabi Syaul adalah seorang Yahudi. Tulen dia bukan pencipta Kristen Barat. Surat-surat Rasul Paulus adalah Midrash, terbaik. Apa itu Midrash? Nanti kita akan belajar. Kenapa saya katakan Midrash? Sebab saya meyakini surat-surat Rasul Paulus diilhami oleh Roh Kudus dan bahkan kita melihat banyak pemahaman tentang Torah melalui tulisan-tulisannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus yang sering saya sebut sebagai Rabi Syaul untuk sekedar mengingatkan dia adalah seorang ahli Taurat. Bahwa Rasul Paulus memiliki pendidikan Taurat yang tinggi, asuhan dari guru besar Taurat yaitu Raban Gamaliel. Raban Gamaliel ini cucunya Raban Hilal dari Beit Hilal. Rabi Syaul tentu sangat memahami studi tentang midras sebab dia lulusan dari Beit midras house of learning atau sekolah madrasah Torah apa itu midras kata midras memiliki tiga makna yang pertama cara membaca dan menafsirkan tanah kedua berupa ayat tertentu dan penafsirannya misalnya midras untuk kejadian satu ayat satu dan seterusnya dan yang ketiga arti midras adalah berupa buku kumpulan dari ajaran-ajaran tentang midras koleksi midras yang cukup terkenal misalnya ada Mehilta, Sifra atau bentuk pluralnya itu Sifre juga digunakan dalam Talmud. Kemudian ada Rabot, komentar-komentar agung. Ada Bereshit Raba, Shmot Rabba, Kolet Raba dan seterusnya. Jadi artinya midras dari kata deras artinya studi, studi perbandingan, investigasi, penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan studi secara seksama. Jadi kalau Anda sudah mempelajari tentang Pardes, Midras ini adalah level ketiga. Yang pertama Pesyat, kedua Remes, ketiga itu Deras. Nah Deras ini masuk di Midras. Dalam King James kata Midras ini diterjemahkan dengan kata story. Artinya luas sekali, bisa komentar atau tafsiran, dan bisa bermakna to inquire, suatu investigasi. Dan di sini ada bagus sekali Dua Tawarik 24 ayat 27, LAI menerjemahkan Midras dengan sangat tepat diterjemahkan dengan tafsiran. Sangat tepat sekali ini. Bagaimana King James menerjemahkan kata Midras diterjemahkan dengan story? Ini kurang tepat. Jadi ada banyak hal ternyata penerjemahan Indonesianya itu lebih tepat daripada bahasa Inggrisnya. Midras dalam artian penafsiran. Midras Dua Tawarik 24 ayat 27. Kabat orang Yahudi menerjemahkan Midras, Midras tetap Midras ya, Orthodox Bible juga Midras tetap Midras dan HNV menerjemahkan Midras dengan komentari sama dengan LAI. Abolisi terhadap hukum Taurat, mungkinkah? Karena Tuhan Yesus bersabda demikian. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, dari pijakan ini, banyak orang Kristen sendiri mengatakan, "Taurah itu tidak mungkin diabolisi atau dibatalkan karena Tuhan Yesus mengatakan, 'Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan.'" Biasanya orang Kristen membacanya hanya sampai di sini satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat titik di sini. Tapi yang ini nggak dibaca sebelum semuanya terjadi. Nah pertanyaannya bagaimana kalau semuanya sudah terjadi dan Yesus mengatakan tetelestai. Nah jadi orang Kristen sendiri banyak yang misinterpretasi terhadap Matius 5 ayat 18 dikiranya hukum Taurat itu terus-menerus ada. Ya boleh sih kalau mau melaksanakan hukum Taurat bebas silahkan silahkan melaksanakannya tapi nggak boleh kurang dari 613 Anda harus melaksanakannya secara lengkap secara sempurna 613 kalau nggak Anda akan bersalah kepada hukum itu Yakobus 1 ayat 10 nah pemahaman Matius 5 ayat 18 itu harus jangan cuma di koma di sini, tetapi Anda harus membacanya sampai titik di sini sebelum semuanya terjadi. Pemahamannya harus bagaimana kalau semuanya sudah terjadi. Nah, Allah tidak berubah, makanya hukumnya juga nggak berubah. Katanya begitu, memang. Malaikat 3 ayat 6 itu mengatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap ki ani adonai lo saniti featem lo kelitem. Jadi aku nggak akan berubah, nggak berubah apanya? Kita sudah belajar pada 29 April yang lalu, nggak berubah hakikatnya ya nggak berubah. Allah memang nggak berubah. Ibrani menyatakan Yesus pun demikian. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama lamanya. Yeshua Hamashiach et Molken Hayom Vegam Leolamin. Yesus Kristus Allah yang inkarnasi pun secara hakikat dia tidak akan berubah. Dia tetap Allah dulu sekarang dan selama lamanya. Tetapi ada juga loh ayat yang menyatakan bahwa Allah itu berubah. Yesaya 63 ayat 10 tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Perhatikan ayat ini, Yesaya 63 ayat 10, bahwa Allah bisa berubah berubah menjadi musuh dari umatnya sendiri. Kenapa kok dia berubah? Karena mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Jadi ini kasuistis. Hal-hal yang kasuistis itu bisa merubah Allah. Satu lagi, kita sudah belajar tentang Allah yang berubah. Allah batal menghukum Israel karena mediasi Musa. Keluaran 32 ayat 9 sampai 14 kita sudah memahami itu. Kita sudah belajar ternyata Tuhan gak jadi loh menghukum umatnya. Padahal Tuhan itu punya hukum yang menetapkan bahwa orang-orang yang melawan dia dengan menyembah ilah-ilah asing mereka akan ditumpas sampai keturunan yang keempat. Tapi Tuhan membatalkan itu. Tuhan melakukan abolisi yang pertama ditulis di Alkitab Keluaran 32 ayat 9 sampai 14 oleh karena apa? Oleh karena mediasi Musa. Bahwa Musa menjadi orek hadin 10 firman asheret Hadefarin. Firman yang pertama dan yang kedua menuliskan keluaran 20 ayat 3 sampai 6, "Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya." Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Hmm, hukumnya jelas. Orang yang menyembah ilah-ilah lain. Atau membuat baginya patung-patung yang untuk disembah. Sampai keturunan yang keempat Tuhan akan membalaskan itu. Dan itu ditulis dalam Aseret As Hadefarim Sepuluh firman. Yaitu firman yang pertama dan yang kedua. Ada dua larangan. Dan itu akan ditumpas oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang Israel membangun atau membuat patung anak lembu emas dan melakukan penyembahan kepada mereka dan Tuhan marah. Tuhan akan menghabisi seluruh bangsa Israel berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Enggak ada yang kecuali termasuk Harun pun menyembah anak lembu emas itu. Hanya Musa saja yang tidak menyembah anak lembu emas itu. Tetapi, apa yang terjadi? Musa melakukan mediasi, bahkan Tuhan udah. Aku marah kepada mereka, jahatnya udah gak ketulungan. Kamu saja yang nanti aku jadikan bangsa yang besar, dan aku akan menghabisi seluruh Israel. Nah, apa yang terjadi? Musa melakukan mediasi dengan melakukan khutbah. Audacity, City, kelancangan kepada Tuhan karena Musa mengoreksi pendapat dari Tuhan. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Alanya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Apa sih murka itu? Murka itu marah tak terkendali. Kenapa engkau marah tak terkendali ya Tuhan? Kalau mereka engkau habisi orang Mesir akan berkata demikian. Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka. Bahkan Musa melakukan kelancangan kepada Tuhan dengan apa? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah. Aduh berani-beraninya Musa mengoreksi Tuhan. Menyuruh Tuhan untuk menyesal. Menyesalah karena malapetaka yang sedang kau datangkan kepada umatmu. Kemudian bisa-bisanya Musa itu, bukankah Allah itu Maha Ingat, Maha Tahu? Dia melakukan audacity kepada Tuhan. Ingatlah kepada Abraham, Isa, dan Israel: "Hamba-hambamu itu, kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri." Dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan apa yang terjadi dengan mediasi Musa itu, dan menyesalah Tuhan, karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya itu. Wow, Tuhan membatalkan sendiri, padahal sudah jelas-jelas orang Israel itu menyembah anak lembu emas itu. Tuhan membatalkan hukumnya sendiri yang tertulis pada Keluaran 20 ayat eh, 3 sampai 6. Ya, kita sudah belajar itu. Jadi Musa di sini menjadi lawyer atau menjadi seorang pembela bagi bangsa Israel yang di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Orek Hadin. Orang yang mempersabar penghukuman atau orang yang membuat panjang dari kemarahan itu, ya, Orek Hadin. Mediasi Musa membatalkan sumpah Tuhan. Mediasi Musa membatalkan hukuman Tuhan bagi Israel. Kita sudah mempelajarinya, saya ulang sebentar supaya Anda ingat ya. Dan di kasus yang lain, oleh karena pertobatan orang-orang di Niniwe, Tuhan pun juga membatalkan untuk menghukum Niniwe karena pertobatan. Ini lain kasus. Tetapi di sini juga merupakan bukti bahwa Allah itu berubah dari marah menjadi tidak marah. Dan dia membatalkan hukumnya sendiri untuk menghukum umatnya oleh karena mediasi dari seseorang. Jadi kalau bagian dari 10 hukum Tuhan itu dibatalkan oleh Tuhan, diabolisi oleh Tuhan pada zamannya Musa, bagaimana kalau seluruh hukum Taurat itu dibatalkan? Banyak orang Kristen mengatakan tidak mungkin, gitu. Dan cepat-cepat mereka mengatakan kamu sesat, gitu kan? Tetapi kalau kita membaca Matius 5 ayat 18 sampai titik bukan sampai koma ya. Jangan sampai koma membacanya, harus dengan sampai titik di sini. Sebelum semuanya terjadi. Yang nggak bisa batal itu kalau sebelum semuanya terjadi. Tetapi bagaimana kalau semuanya sudah terjadi? Orang-orang selalu berpikir kalau nggak ada hukum Taurat, dan hukum Taurat itu dibatalkan, maka orang Kristen akan hidup tanpa hukum. Benarkah demikian? Apakah tidak akan lagi ada hukum yang mengikat lagi kalau hukum Taurat itu dibatalkan? Hukum ketujuh yang paling terkenal, jangan berjinah. Hukum keenam, jangan membunuh. Oh, kalau hukum Taurat itu dibatalkan berarti sekarang boleh berjinah dong, boleh membunuh dong. Apakah dengan batalnya hukum Taurat membuat Orang Kristen hidup tanpa hukum atau anomos. Apakah benar demikian? Kita akan belajar bersama ya. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul belajar dengan tepat dengan guidance yang tepat ya. Kenapa? Karena orang itu takut, orang Kristen itu takut kalau dibilang hukum Taurat itu dibatalkan. Sebagian pendeta juga takut banget. Nanti kan nggak boleh narik persepuluhan. Nanti kan nggak boleh narik buah sulung. Itu kan ketakutannya sebagian pendeta. Ya kan? Tapi apakah demikian? Kita akan mempelajari bahwa Yesus Kristus dan ajarannya itu menggenapi Taurat. Ibu Rita, yes. memang betul Bu yang Ibu. Wah kalau nyantil perpuluhan itu sensitif sekali. Ya. Hmm. Ada contoh pendeta Wiknya membahas tentang perpuluhan itu dihujat di viral, Dibully. Dibully, dibal-bali. Kemudian Ibu Rita dulu kan pernah menyentil juga tentang jangan cuma yang enak-enak toh, puluhan, buah sulung. Ada yang nggak mau webinar lagi nih bu? <tuh> Ada yang nggak mau webinar lagi. <tuh> Tapi saya tidak masalah dengan itu. Itu kan soal sudut pandang ya. Kita mau saling membangun dan selanjutnya silahkan ada. Jadi kan di sini bukan ibu-ibu Rita menjabarkan, lalu selanjutnya saudara mempelajari. Silahkan putuskan. Itu yang saya salut dengan ibu Rita ketika waktu lalu ada yang berbeda. Silahkan kalau itu baru pemahaman ada sampai di situ. Jadi pola kita seperti itu ya, saudara. Nah, jadi memang sensitif sekali, bu. Lo saya 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 akan ikuti kalau saya nggak bisa bantah lagi dan saya tidak bisa bantah karena semua adalah eksegesa. Nah, resikonya sama, Pak Bu. Ya, pantas saja yang ngamuk-ngamuk itu karena mata pencarian ya kita maklumi saja. Gitu ya. Tuhan memberkati. Silakan, Baik, terima kasih, Pak Eri. Jadi, Yesus Kristus dan ajarannya menggenapi Taurat. Tetapi, kematiannya membatalkan Taurat. Inilah yang dibahas oleh Rabi Shaul, Efesus 2, ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Nah, Anda baca pelan-pelan baik-baik. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan, jelas di sini, apa sih yang membatalkan hukum Taurat itu? yaitu dengan matinya sebagai manusia ia ya, membatalkan hukum Taurat jelas ini terjemahnya betul-betul banget membatalkan tetapi kita masih diperhadapkan dengan ini terus Matius 5 ayat 17 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi tapi aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya Betul, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain? ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi hukum Taurat itu memang nggak boleh dibatalkan oleh manusia. Tetapi di sini kuncinya tetap di sini sebelum semuanya terjadi. Bagaimana kalau semuanya terjadi? Nah, Matius 5 ayat 17 tadi dalam pengertian yang lain, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan atau aku merusak hukum Taurat. Jadi di sini King James juga menerjemahkannya dengan destroy. Bahasa aslinya kata lusa'i merusak to destroy. Bahasa Ibrani-nya juga sama lehafer untuk merusak atau untuk memecah hukum itu. Hukum Taurat itu satu kesatuan. Jadi nggak boleh dirusak atau nggak boleh dipecahkan. Nah kemudian di sini nggak boleh ada yang membatalkannya. Nggak boleh ada yang menguranginya. Tidak akan dibatalkan. Tidak akan ada yang ditiadakan. Sebelum semuanya terjadi. Kalau seandainya hukum Taurat ini tidak pernah digenapi. Bahkan sampai nanti sebelum lenyap langit dan bumi ini maka hukum Taurat akan terus ada. Sebelum semuanya terjadi. Tapi bagaimana kalau semuanya terjadi? Ada juga di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan satu ukuran kepada murid-muridnya. Kalau kebenaranmu itu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dimaksud di sini apa sih penggenapan itu? Kalau sebelum semuanya terjadi, sebelum digenapi, maka tidak akan pernah ditiadakan. Nah, penggenapan itu terjadi di bumi. Ya, misalnya Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi, digenapi oleh Yesus. Matius 21 ayat 4 Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu kemudian Matius 24 ayat 6. Kalau kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah kamu akan gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi pengenapan selalu ada di bumi. Dan untuk Matius pasal 24 ini adalah khotbah di bukit zaitun bicara mengenai kejatuhan Yerusalem dan itu betul-betul sudah dikenapi pada tahun 70 masehi jadi pengenapan ada di bumi Tuhan Yesus mengenapi hukum Taurat ada empat pengertian mengenapi satu mengenapi semua nubuat mengenai dirinya dalam kitab Torah dan para nabi dan kitab Ketuvim termasuk kitab Masmuris itu ada Lukas 24 ayat 44, Matius 1 ayat 22 sampai 23 dan seterusnya dan kemudian mengenapi hukum Taurat yang melambangkan pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Kristus yaitu pengampunan dengan darah yaitu kematiannya sendiri mengenapi hukum Taurat yaitu melakukan dengan sempurna to fulfill memenuhi melaksanakan dengan penuh nah melaksanakan dengan penuh selesai bahasa Ibrani-nya itu adalah silem kata silem adalah soresnya sama. Akar katanya sama dengan shalom. Makanya di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah Raja Shalom. Syar Shalom. Karena dia adalah yang membuat Shalom. Selain Shalom itu bisa berarti mendamaikan juga dalam artian menyelesaikan. Nah Mengenapi itu artinya mengakhiri hukum Taurat sebagai alat mendapatkan kebenaran. Ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 4. Nah apakah di sini Rasul Paulus itu ngarang-ngarang bahwa Taurat itu sudah selesai, the end of the law. Apakah Paulus ngarang? Anda harus ingat bahwa Rabi Shaul adalah orang Yahudi, orang yang sangat mengerti apa itu hukum Taurat pengenapan-pengenapan atau perubahan hukum yang terjadi di perjanjian baru. Contohnya ya, ada hukum lex talionis, jadi hukum retaliation, hukum pembayaran setimpal. Ulangan 19 ayat 21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini hukum Taurat loh, nggak boleh diubah. Tapi ini ada satu waktu diubah. Kalau di Indonesia itu pernah ada amandemen hukum negara ini, misalnya Undang-Undang Dasar 45, bisa nggak sih Undang-Undang Dasar 45 itu di amandemen bisa? Sudah terjadi beberapa kali? Di mana? Di lembaga yang membuat Undang-Undang Dasar itu yaitu MPR. Jadi yang membuat hukum boleh membatalkan hukum atau boleh merevisi hukum itu. Demikian juga hukum Tuhan. Hukum Tuhan Lex talionis hukum retaliation, pembayaran setimpal seharusnya tidak boleh diubah, tapi di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengubah hukum. Kok bisa-bisanya kalau Yesus cuma nabi? Dia nggak akan cukup wibawa untuk mengubah hukum itu, tapi Tuhan Yesus adalah Sang Empunya Hukum Taurat karena Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang inkarnasi. Dia menggenapi ulangan 19 ayat 21 dengan memberikan satu rumusan yang baru. Kenapa dia berwenang mengubah hukum itu? Sebab dia adalah sang pemilik hukum itu. Dia empunya hukum itu. Maka dia punya kuasa untuk mengamandemen hukum itu. Kenapa dia bisa? Karena dia Allah. Sebab dia empunya hukum. Tuhan Yesus mengubah hukum. Ya. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini kan lex talionis. Ya. Lex talionis yang ditulis di Ulangan 19 ayat 21. Hukum ini nggak boleh berubah. Tapi Yesus dengan sangat berwibawa mengatakan, hukum yang ada di kitab Torah. Kemudian sang empunya hukum ini mengatakan, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Kepada siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Di sini Tuhan Yesus mengubah hukum. Ini adalah perbuatan yang super pede dilakukan oleh seorang manusia. Tetapi Yesus adalah Allah yang inkarnasi, maka dia memiliki hak untuk mengamandemen hukum itu. Bagaimana dengan Matius 5 ayat 38 -48? kamu telah mendengar firman. Di kitab Taurat kamu sudah mendengar firman kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka dan seterusnya. Tuhan Yesus mengubah hukum. Hukum pembunuhan jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13 tapi Tuhan Yesus mengubah hukum ini. Kamu telah mendengar firman yang diberikan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Kepada siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, raka, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata moros, ya diterjemahkan dengan jahil, moros. Saya lebih suka pakai kata moros saja. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah ini Tuhan itu nggak suka kalau ada orang mengkafir-kafirkan saudaranya. Mensesat-sesatkan saudaranya. Dan ini pernah dilakukan oleh Musa. Itulah kenapa Musa nggak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena dia pernah mengatakan moros kepada saudara-saudaranya sendiri. Jadi disinilah kata moros. Jahil, moros. Inilah yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel saking dia marahnya ya. Musa dan Harun pernah mengatakan moros kepada bangsanya sendiri sehingga konsekuensinya tidak memasuki tanah perjanjian. Di sini ada satu peristiwa yang membuat Musa padahal tadi kita sudah membaca bahwa Musa bisa mengoreksi Tuhan, bisa melakukan mediasi ya. Tapi di sini ketika Musa mengatakan kepada bangsanya sendiri sebagai moros, Tuhan tidak suka dengan bentuk itu. Kata moros, ya, moros kafir, ya, dalam artian kafir. Bentuk pluralnya itu morim. Makanya ada di dalam bahasa Indonesia itu kata marah. Apa sih yang dimaksud dengan marah ini moros, ya dari kata marah muncul kata moros, kemudian kata morim, ya bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa Arab dan bahasa Arab itu berasal dari bahasa Ibrani banyak ya dan bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun maka kemungkinan kata marah yang ada di dalam bahasa Indonesia itu adalah berasal dari bahasa Ibrani ya karena bahasa Ibrani adalah the mother of all language. Nah, kalau kita membaca bilangan 20 ayat 1 sampai 13 Musa pernah marah sekali kepada orang-orang Israel gara-gara air. Dan kemudian kalian hamorim, ya orang-orang moros ini. Kalian gak pernah punya ucapan terima kasih kepada berkat-berkat yang kamu terima. Nah kata moros itu diterjemahkan di bilangan 20 ayat 10 itu sebagai orang durhaka. Nah kemudian ada hukum perjinahan. Ini pun juga diganti oleh Allah yang inkarnasi. ya Tuhan Yesus mengubah hukum, betul-betul mengubah hukum. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Dan di sini sang empunya hukum kemudian mengatakan, tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, kalau Tuhan Yesus bisa mengubah saat itu di kotbahnya di bukit itu sudah mengubah sebagian dari apa yang ditulis di Torah. Dan ketika dia mati, hukum Torah itu betul-betul dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, jadi maksud dari Rasul Paulus ini Bukan rasul Paulus yang membatalkan hukum Taurat, tetapi yang membatalkan hukum Taurat itu apa? Kematian Kristus itulah yang membatalkan hukum Taurat. Karena inilah yang paling hakiki dari hukum Taurat: apa hukum mati ganti mati, upah dosa upahnya mati, upah dosa mati kekal. Kematian yang kekal itu dibayar dengan kematiannya sendiri di kayu salib, dengan sendirinya kematian Kristus membatalkan hukum Taurat. Jadi, disinilah yang menjadi mediasi dari pembatalan hukum Taurat itu. Yang menjadi mediator adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia, dengan hadirnya Dia sebagai manusia, dengan mati di kayu salib. Tuhan Yesus melakukan abolisi terhadap hukum Taurat melalui kematiannya. Efesus 2 ayat 15. Jadi di sini bukan Rasul Paulus yang melakukan pembatalan kepada hukum Taurat. Tetapi kematian Kristus itulah yang membatalkan hukum Taurat. Jadi karena inilah yang biasanya diserang kepada para apologet Kristen bahwa Kristen itu adalah agama ciptaan Paulus. Paulus membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Paulus, tapi Yesus, ya. Kematian Kristus di kayu salib membatalkan hukum Taurat. Ini adalah bahasan atau jawaban dari satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi, sebelum semuanya terjadi itu adalah kematiannya di kayu salib. Artinya kalau Yesus tidak atau belum mengenapi Taurat secara sempurna dengan mati di kayu salib, walau sampai langit bumi lenyap Taurat tidak akan ditiadakan. Tetapi nyatanya ia telah menyelesaikan atau telah menggenapinya dengan sempurna. Dengan tegas di kayu salib Tuhan Yesus bersabda sudah selesai tetelestai bahasa Ibrani-nya nishlam Yohanes 19 ayat 30. Jadi kematian Kristus itulah yang membatalkan hukum Taurat. Sabda di kayu salib tetelestai nishlam. Ya, nishlam adalah kata shalom dalam bentuk PL, nislamnya sendiri itu dalam bentuk nif'al karena pasif. Karena Tuhan itu sudah menyelesaikannya, maka Taurat itu sudah diselesaikan. Nislam, nislam sendiri dari kata shalom. Dan inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus atau Rabi Shaul dalam midrasnya. Kenapa saya selalu menyebut midras? Karena midras adalah penafsiran atau keterangan dari kitab Torah. Roma 6 ayat 23 bukan karangan dari Rasul Paulus. Sebab upah dosa ialah maut. Di mana dasarnya? Kejadian 2 ayat 17. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi yang di tengah-tengah itu yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya atau pada hari engkau melanggar atau pada hari engkau berdosa pastilah engkau mati. Konsekuensi pelanggaran itu apa? Upahnya, upahnya adalah mati atau maut. Ini adalah pembahasan dari kejadian 2 ayat 17. Nah, kemudian Rasul Paulus bicara tentang pengenapannya. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Pemberesan ini pun sudah dimaklumatkan oleh Tuhan kepada Adam dan istrinya saat itu kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh bapak-bapak gereja sebagai proto evangelium dan itulah yang membereskan dosa-dosa manusia yaitu dengan kematiannya di kayu salib. Jadi Roma 6 ayat 23 bukan karangan Paulus tetapi merupakan midras, apa itu midras? penafsiran atau keterangan dari kitab Torah. Yaitu mana kitab Torahnya bagian yang mana? Kejadian 2 ayat 17 dan kejadian 3 ayat 15. Ya. Apa itu kejadian 2 ayat 17? Hukum bahwa upah dosa adalah mati. Bagaimana pemberesannya cara bebas mati yaitu mati harus dibayar mati. Seperti yang dimaklumatkan oleh Tuhan sejak Proto Evangelium kejadian 3 ayat 15 bahwa ada keturunan perempuan yang akan membereskan dosa Adam, yang tumitnya harus remuk, yaitu kematiannya sendiri, dan dengan kematiannya itu dia dapat menginjak kepala dari ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit di sini adalah bahasa Ibrani-nya itu Akef, Akef itu adalah sores atau akar kata dari kata Yaakov yang artinya si Tumit ini, si keturunan Yaakov ini dia akan remuk, dia akan mati. Dan itu dirujuk di dalam Roma 6 ayat 23. Ini bukan karangan Rabi Saul, tetapi ini merupakan keterangan dari kitab Torah dan itu adalah Midrash, ya. Dan apa sih abolisi Taurat itu? Bagaimana pernyataannya? Pernyataan dari abolisi Taurat itu ada di dalam Yohanes 19 ayat 30, ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Tetelestai. Nislam, kematian Kristus di kayu salib itulah yang membatalkan hukum Taurat. Sabda kemenangan sudah selesai, tetelestai nislam. Yohanes 19 ayat 30 sabda ke -6. Ya, dan ini ada bahasanya di buku saya pada bab yang ke-20, ucapan kemenangan. Nislam. Nislam dari kata Shalom. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam lalu berkatalah ia sudah selesai. Bahasa Yunani asli, ya, bahasa asli Yunani menulis tetelestai dari kata telos. Telos itu artinya Ketujuannya selesai kepada tujuannya sudah selesai ada TT di sini ada pengulangan TT ini artinya bentuk perfect bahwa pelaksanaan dari apa yang dilakukan Kristus itu terjadi sekali untuk selama lamanya maka ditulis dengan bentuk perfect Tetelestai dari kata telos pengulangan TT di sini merujuk bahwa ini adalah bentuk perfect. Yesus hanya perlu melakukan satu kali dan ini dampaknya untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan bahasa Ibrani-nya? Kata tetelestai tadi dibayangkan oleh para penerjemah ini dengan merujuk kepada Yesaya 9 ayat 5 bahwa dia adalah sang raja damai. Kata shalom itu bisa berarti mendamaikan, bisa juga dalam artian menyelesaikan. Maka ucapan Yesus Kristus ini sesuai nubuat yang disematkan kepadanya Yesaya 9 ayat 5 bahwa dialah Raja Shalom. Raja yang mendamaikan, mendamaikan apa? Putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan bisa disatukan kembali dengan kematiannya itu. Sehingga ada shalom, ada pendamaian. Bahwa dia adalah juru damai. Misal, it is finish sudah selesai yang berasal dari kata shalom. Shalom ini bisa bermakna peace, bisa bermakna completeness, bisa juga bermakna paid in full. Pembayaran dengan lunas. Roma 6 ayat 23 tadi bahwa upah dosa adalah maut. Artinya hutang dari dosa adalah maut itu sendiri. Tapi kalau maut itu sudah dibayar secara lunas oleh sang juru damai ini, maka itu silem shalom, ya. Ada banyak sekali nabi yang mengajarkan shalom. Daud mengajarkan shalom, Salomo mengajarkan shalom. Namanya sendiri Shalomo, Shalomo. Nabi-nabi mengajarkan shalom, tetapi mereka bukan raja shalom. Raja shalom hanya satu yaitu yang mati di kayu salib. Dia adalah sang juru damai, Raja Shalom. Dan kata Shalom itu juga dalam artian paid in full. Maka ketika Yesus berkata tetelestai yang ditulis dalam bahasa asli Yunani. Yohanes 19 ayat 30 itu tentu saja Yesus tidak berkata dalam bahasa Yunani. Karena Yesus adalah orang Yahudi. kan? Dia berkata di hadapan audiensnya sendiri dan dia sendiri adalah orang Ibrani, maka dia menyebutkan Nislam. Kata Nislam bisa dalam artian itu telah diselesaikan, itu telah dilunasi. Kata Nislam itu bisa dalam bentuk Nifal, bisa juga dalam bentuk PL. Kata Shalom dalam bentuk PL itu Shilem. Dan kata Shilem ini masih dipakai dalam bahasa Ibrani modern dalam artian lunas. Ya, misalnya saya membeli buku dan saya sudah melunasinya. Saya bisa mengatakan Shilamti al Hashefer. Buku itu sudah aku lunasi. Arti harfiahnya apa? Buku itu sudah aku perdamaikan. Diperdamaikan dengan apa? Dengan sejumlah uang yang setara dengan harga dari buku itu. Maka shalom juga dalam artian paid in full. Jadi tetelestai juga dalam artian paid in full. Kalau dalam bahasa Indonesia, tetelestai diterjemahkan dengan it selesai. Selesai apanya? Dalam artian kita kan, oh dia sudah menyelesaikan misinya. Titik enggak. Ini dalam artian bahwa hutang dosa yang upahnya mati itu sudah dilunasi oleh Tuhan dengan berkata, sudah dilunasi. Demikianlah kata shalom itu artinya bisa sangat luas sekali. Bisa dalam artian completeness selesai, juga bisa dalam artian paid in full. Kematiannya di kayu salib yang berkata nislam tetelestai adalah pengenapan dari Yesaya 9 ayat 5 bahwa dia disebut sebagai syar shalom sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikannya untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan sebagai Penasihat Ajaib. Dia memang adalah Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal dan dia adalah Raja Damai, Syar Shalom. Hanya satu orang yang dapat mendamaikan dosa sejak dosa di Taman Eden yang dilakukan oleh Adam dan hanya perlu satu orang saja yaitu Yesus Kristus. Dan kenapa kematiannya itu harus di Yerusalem? Ya, Karena demikianlah Sang Raja Shalom itu harus mati di Yerusalem. Dan di perjanjian lama juga ada seorang tokoh yang disebut dengan Melkisedek Raja Shalem. Shalem ini di mana? Shalem ini ada di Gunung Sion. Yang di puncaknya itu ada kota yang kemudian disebut sebagai Yerusalem. Kemudian Yesus mati di Yerusalem mengatakan shalom. Sang Raja Shalom itu mengatakan shalom. Jadi ini ada intertekstualitas tadi. Tempatnya di Yerusalem. Kemudian dia disebut Raja Shalom. Sang Raja Shalom itu mengatakan shalom dalam bentuk nifalnya atau dalam bentuk PL-nya yaitu Nislam. Allah kita adalah Allah yang sempurna dia disebut sebagai Allah yang shalom. Allah yang perfect, Allah yang tuntas, Allah yang tuntas melakukan segala yang direncanakannya. Nah, seperti di sini, Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus pernah bersabda demikian, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kata dalam bahasa asli Yunani-nya telios. Tetapi bayangkan Yesus kepada murid-muridnya. Dia bicara dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Telios itu adalah shalem. Shalem itu juga dalam artian completeness. Apa yang kamu punya? Berapa talenta yang kamu punya? Kamu harus tuntas mengerjakan apa yang dikaruniakan kepadamu. Talenta yang dikaruniakan kepadamu. Karena Allah itu tuntas, maka manusia, umat pilihannya pun harus tuntas. Jadi kalau misalnya Matius 5 ayat 48 ini diartikan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ini menjadi lost in translation. Kita jadi heran. Kok Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang nggak mungkin dilakukan oleh muridnya yaitu apa? Menjadi sempurna, blameless. Jadi di sini sempurna di sini bukan dalam artian blameless. Tamim no, bukan tamim tetapi apa? Shalem. Tetapi apa? Tuntas. Kalau Tuhan itu selalu tuntas dalam pekerjaannya maka kamu pun harus tuntas dalam pekerjaanmu. Kalau kata sempurna ini saya terjemahkan dengan tuntas. Karena Allah itu tuntas sempurna dalam pekerjaannya maka kamu harus tuntas sempurna dalam pekerjaanmu. Jadi ada banyak sekali loss in translation gara-gara ada perubahan bahasa. Enggak? Kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain ini jadi masalah. Nah itulah sebabnya ketika kita membaca Alkitab dalam bahasa Yunani teleios, maka kita harus melihat teleios itu di dalam Septuaginta itu digunakan untuk menerjemahkan apa. Ternyata di Septuaginta kata teleios ini berhubungan dengan kata shalem, menyelesaikan. Kalau Tuhan itu selalu tuntas dalam pekerjaannya, maka murid-muridnya harus tuntas pula dalam pekerjaannya. Jadi ini bukan dalam artian blameless. Tidak bersalah. Tuhan itu suci maka kamu harus suci. Putih bersih itu nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Hari ini coba Anda pikirkan berapa kali Anda berbuat dosa. Mungkin bohongin istri, mungkin bohongin orang tua. Kan ada satu dosa. ya kan? Bisakah kita blameless seperti Allah? Atau bisakah kita blameless seperti Yesus? Nggak bisa. Jadi bukan blameless sempurna dalam artian itu tetapi tuntas dalam pekerjaannya. Ya, itulah maksud dari shalem, artinya selesai tuntas. Kalau kita membaca Matius 5 ayat 48 di sini Elias Hatter memberikan kita satu pengertian kalau Tuhan itu shalem, maka kita pun harus shalem. Sempurna yang selesai dalam mengerjakan sesuatu. Dan demikianlah Tuhan Yesus menjadi juru damai. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jika poin utama dalam hukum Taurat itu adalah bagaimana manusia itu diampuni dari segala dosanya, maka itulah poin yang terpenting dari seluruh hukum Taurat, yang dimana ini sudah digenapi oleh Yesus Kristus, penggenapan dari janji Tuhan yang sudah dimaklumatkan sejak kejadian 3 ayat 15 dan Tuhan Yesus mengatakan inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kenapa dia mengatakan ditumpahkan bagi banyak orang? Karena kejadian 3 ayat 15 menulis kata Ibrani efa. Apa itu efa? Bahasa Yunanya ektran ya, ektran dan nanti kata ektran yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 15 Septuaginta itu adalah Eva. Eva itu apa sih? Perseturuan berdarah. Yang artinya perseturuan itu mengharuskan ada pertumpahan darah dan pertumpahan darah itu sudah dinyatakan oleh Tuhan sejak Matius 26 ayat 28 sebelum kematiannya. Dan setelah dia mati, maka dia sudah tuntas, sudah lunas silem. Di dalam bagian lain, Rabi Shaul, seorang ahli Taurat. Perhatikan, dia adalah murid terbaik dari Beit Hillel. Muridnya Raban Gamaliel. Orang yang sangat dihormati sebagai guru Taurat. Rasul Paulus mengatakan bahwa Taurat itu sebagai paidagogos. Apa sih paidagogos itu? Bahasa Inggrisnya itu governess. Seorang pengantar atau seorang guru TK gitu ya. Paedagogos, governess-nya. Fungsi paedagogos durasinya sampai Kristus datang. Galatia 3 ayat 23 sampai 35. Pasal 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi sebelum Yesus menyelesaikan, maka orang-orang Israel, umat Tuhan ini ada di dalam pengawalan hukum Taurat. Yang dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun, ya, guru penuntun. Paidagogos, omenet, bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi kalau Kristusnya sudah datang, maka paidagogosnya itu sudah nggak diperlukan lagi karena si anak itu sudah lulus. Kalau dia sudah lulus, dia sudah menjadi dewasa, dia nggak perlu lagi guru TK, nggak, ya. Nah sekarang iman telah datang. Hak imunah kebenaran itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan si penuntun itu. Nah jadi di sini justru ini adalah suatu midras. Apa itu midras tadi? Penjelasan dari Penaksian. Penjelasan. Penjelasan, ya, penjelasan dari kitab Torah. Jadi di sini apakah Rasul Paulus ngarang-ngarang sendiri? Tidak. Justru karena dia itu adalah profesor dari hukum Taurat itu. Maka kemudian dia memberikan penjelasan yang mana kitab Taurat itu sudah digenapi. Yang mana Tuhan Yesus sudah mengatakan Islam. Tetelestai. Sudah selesai. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat hanyalah penuntun. Bagi kita, sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Makanya, kalau orang Kristen masih gandoli hukum Taurat, ya, karena masih ada yang enak-enak, ya, maka dia tidak menempatkan Yesus sebagai penggenap dari hukum Taurat itu, karena hak emunah itu sudah datang, Sang Kebenaran itu sudah datang di sini diterjemahkan dengan iman. Oleh karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan si penuntun itu. Siapa si penuntun itu? Hukum Taurat. Penjelasan ini bukan untuk merendahkan hukum Taurat, bukan. Tetapi hanya untuk menjelaskan bahwa ini durasinya sudah selesai loh. Hukum Taurat itu adalah hukum yang mulia, yes. Tetapi durasinya sudah selesai. Siapa yang menyelesaikan? Si pembuat hukum itu, sang empunya hukum itu sendiri. Ada film lama judulnya The Sound of Music. Ada seorang perempuan, orangnya riang sekali, pinter nyanyi, pinter main musik, namanya Maria. Nah dia itu ditugasi oleh seorang Kapten Van Troop, karena anaknya banyak, dan istrinya sudah meninggal, maka dia manggil governess, seorang penjaga, seorang guru penuntun. Guru penuntun ini tidak akan menjadi guru selama-lamanya bagi anak-anak ini. Kalau mereka sudah akil balik, mereka nggak perlu guru governess lagi karena mereka sudah akil balik. Jadi governess, ya, tadi saya mengatakan mengibaratkan itu seperti guru TK atau guru SD kalau sudah lulus SD nggak perlu guru SD lagi. Karena dia sudah masuk ke, ke akil balik. Di sini durasi Taurat. Alkitab Perjanjian Baru dengan jelas mengatakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Tampilnya Yohanes apa? Yohanes Pembaptis. Yang kemudian pada masa yang sama dengan Yohanes Pembaptis ini ada sang penggenap hukum itu yaitu siapa? Yesus Kristus Allah yang inkarnasi. Lukas 16 ayat 16, Matius 11 ayat 13. Jadi di sini Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Paulus tidak mengabolisi hukum Taurat. Tetapi apa yang mengabolisi meng hukum Taurat itu? Yaitu karyanya sendiri di kayu salib mati di sana. Kematian Kristus itulah yang membatalkan hukum Taurat. Ada banyak orang itu mengkontradiksikan Roma 3 ayat 31 versus Efesus 2 ayat 15. Apa itu Roma 3 ayat 31? Di sini biasanya kan dikontradiksikan. Wah ini Paulus nggak konsisten. Di satu sisi dia mengatakan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat? karena iman sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Lah, Roma 3 ayat 31. Rasul Paulus mengatakan kami meneguhkannya. Tidak membatalkan hukum Taurat. Tetapi kenapa Efesus 2 ayat 15 dia mengatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat. Sebenarnya Efesus 2 ayat 15 yang sering dianggap kontradiksi dengan Roma 3 ayat 31 itu bukan kontradiksi. Perhatikan baik-baik Roma 3 ayat 31. Rabi Saul di situ berkata, Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Enggak. Rasul Paulus mengatakan, Enggak, kami tidak membatalkan hukum Taurat. Kami justru meneguhkannya. Kenapa? Karena dia sendiri guru Taurat kok. Dia sendiri Rabi. Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat karena yang membatalkannya adalah Kristus sendiri. Yang membatalkan hukum Taurat itu Kristus, bukan Rasul Paulus. Kalau kita memahami konteks, maka Roma 3 ayat 31 tidak akan berkontradiksi dengan Efesus 2 ayat 15. Bahwa abolisi Taurat hanya terjadi oleh karena kematian Kristus yang membatalkan hukum Taurat. Bukan karya dari Rasul Paulus di sini. Rasul Paulus justru sedang menjelaskannya apa itu hukum Taurat dan bagaimana dia diselesaikan oleh karya Kristus di kayu salib. Rasul Paulus tidak punya power untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi yang punya power untuk membatalkan hukum Taurat hanya kematian Kristus sendiri. Bahkan kalau seandainya Yesus tidak pernah mati di kayu salib sampai berlalunya langit dan bumi ini tidak akan pernah dibatalkan itu hukum Taurat. Tetapi nyatanya Yesus Kristus mati di kayu salib. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan matinya sebagai manusia. ya Di sini bahasa Yunani menuliskan kata ekstran. King James menuliskan enmity. Dan di sini diterjemahkan dengan matinya. Nah, kata ekran di sini adalah terjemahan dari kata Ibrani Eva. Dan di sini secara luar biasa. Rasul Paulus menulis Efesus 2 ayat 15 ini dalam bahasa Yunani. Tetapi rujukannya apa? Rujukannya adalah Septuaginta. Kata ekran Anda dapat menerunutnya bahwa ini pernah dipakai untuk menerjemahkan kejadian 3 ayat 15. Ini kejadian 3 ayat 15. Ada kata Eva. Eva bahasa Ibrani itu artinya perseteruan berdarah, permusuhan berdarah hingga mengakibatkan kematian, dendam kesumat berdarah. Dan ini pada abad ketiga sebelum masehi, diterjemahkan oleh para rabi Yahudi ya tiga abad sebelum masehi setelah kematian Alexander Agung pada zamannya dinasti Seleukus Septuaginta diterjemahkan oleh 70 rabi orang-orang Yahudi kata Eva yaitu perseturuan berdarah itu diterjemahkan dengan ekstran ya ekstran dan kata inilah yang digunakan oleh Rasul Paulus ketika menulis Efesus 2 ayat 15: Ekstran. Ya, wow, wow. Jadi Efesus 2 ayat 15 tidak bisa tidak ini adalah midras, yaitu keterangan atau penafsiran atau penjelasan dari hukum Taurat yang ditulis di... Kejadian 3 ayat 15 yang dimana di situ adalah pernyataan bahwa pemberesan dari dosa itu harus dilaksanakan dengan suatu perseteruan berdarah Eva ekstran bahasa Yunaninya. Ya. Saya sangat berterima kasih dengan seorang yang bernama Elias Hatter. Karena Elias Hatter mengembalikan kata ekstran ini ya dengan Eva. Ketika saya membaca ini, bahasa Ibrani adalah Eva. Saya sebagai pembaca bahasa Ibrani untuk Torah, saya langsung ingat apa? Oh, ini kan kata yang dipakai oleh Tuhan ketika mengadakan maklumatnya kepada Adam dan Hawa setelah jatuh di dalam dosa bahwa perseteruan berdarah inilah yang dimaksud oleh Efesus 2 ayat 15 maka itulah sebabnya saya mengatakan bahwa perjanjian baru walaupun ditulis dalam bahasa Yunani tetapi itu bukan sastra helenistik tetapi itu adalah judeo greek karena meskipun Rasul Paulus itu menulis dalam bahasa Yunani tetapi pemikirannya masih apa? pemikirannya masih Yahudi banget. Ekran Kejadian 3 ayat 15 dia gunakan untuk menjelaskan Efesus 2 ayat 15 tentang kematian Kristus yang sudah membatalkan hukum Taurat itu. Kata abolis di sini, ya abolisi. Bahwa hukum Taurat itu diabolisi. Diabolisi oleh apanya? Oleh karena enmity, perseturuan berdarah itu matinya sebagai manusia yang berdarah-darah itu. Katar gesas di sini, ya inilah yang diterjemahkan dengan abolis, abolisi. Having abolis. Nah, perhatikan Katar Gesas ini kan bahasa Yunani. Bagaimana membayangkan Rasul Paulus yang orang Yahudi menuliskan kata Katar Gesas ini dalam bahasa Ibraninya. Ini sangat menarik sekali ya. Befatlo. B Be, itu di dalam. Kemudian ada bet, Be lamet ya. Berarti ini B, BTL. Betet lamet. Kata ini adalah kata yang sama dengan bahasa Indonesia batal. BTL, batal. Wow. Berbahagialah orang-orang pengguna bahasa Indonesia yang banyak menggunakan kata serapan dari bahasa Arab karena bahasa Arab dekat dengan bahasa Ibrani. Karena betul-betul bahasa Ibraninya untuk Efesus 2 ayat 15 seperti terjemahan dari LAI betul-betul menggunakan kata batal BTLB fatlo. Menarik kan? Jadi justru bahasa Indonesia lebih dekat dengan sastra Ibrani-nya. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa Inggrisnya, nuansanya hilang. Dalam bahasa Indonesia lumayan nuansanya masih mirip dengan pemikiran Rasul Paulus yang adalah orang Semit karena bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab yang sama-sama bahasa Semit ya batal BTL Eva Wow jadi pembatalan hukum Taurat mungkin dimungkinkan kenapa karena ada kematian di kayu salib perseteruan berdarah dan kematiannya itu akan membatalkan segala perintah segala ya bukan sebagian dan ketentuannya. Jadi segala perintah yang ada di hukum Taurat itu dibatalkan. Nah ini yang membuat orang jadi bingung. Lah kalau hukum Taurat dibatalkan, dulu yang nggak boleh mencuri, boleh mencuri. Dulu yang nggak boleh berjina, boleh berjina. Dulu yang nggak boleh membunuh, boleh membunuh. Bukan begitu. Anda harus ingat bahwa pembatalan hukum Taurat itu bukan dalam maksud tanpa hukum kita tetap ada di dalam hukum, hukumnya Kristus. Nah dalam pengkhotbah 12 ayat 3, juga ada kata BTL, batal, dalam artian batal, telah membatalkan. Jadi kata batal, betul-betul bahasa Ibraninya juga batal. Dan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, Efesus 2 ayat 15 adalah merupakan midras dari apa? Kejadian 3 ayat 15. Jadi Efesus 2 ayat 15 bukan karangan dari Rasul Paulus. Kalau orang Kristen sendiri mengatakan bahwa itu adalah karangan dari Rasul Paulus, berarti dia nggak punya dasar pemahaman tentang hukum Taurat dalam naskah bahasa aslinya. Karena betul-betul kejadian 3 ayat 15 ini menulis Eva, yang di dalam Septuaginta menulis Ekran, dan kata Ekran itulah yang dipakai di dalam Rasul Paulus menulis suratnya itu di dalam ilham roh kudus. Di bagian lain, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa sih kegenapan itu? Oleh karena kegenapannya itu sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bahasa Inggrisnya saya suka sekali. Christ is the end of the law. Jadi, Yesus adalah akhir dari hukum Taurat itu. Wow, bahasa Yunaninya "telos" ya? "Telos" dia adalah akhir atau tujuan dari hukum Taurat itu. Dia adalah "the end of the law". Anda tahu bahasa Inggris kan? "The end of the law". Terus, Anda katakan ini bukan "the end" berarti Anda mengingkari apa yang tertulis dalam perjanjian baru. Setiap orang Kristen yang mengingkari bahwa Taurat itu telah dibatalkan, dia mengingkari karya Kristus di kayu salib. Ya. Nah, dalam Roma 7 ayat 6 sudah dituliskan juga bahwa kembali Rasul Paulus menggunakan kata kata gesas ya di sini ditulis kata getemen kita telah dibebaskan terjemahannya yang kalau saya boleh menerjemahkan kita telah diabolisi dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu telah diabolisi dari kita. Roma 7 ayat 6. Adakah di sini Rasul Paulus ngarang-ngarang sendiri? Tidak. Justru pemahaman Rasul Paulus itu memberi tuntunan kepada kita dari kepiawayannya. Dalam memahami hukum Taurat, memberikan kita suatu peneguhan bahwa hanya oleh kematian Kristus kita dapat selesai dan tidak ada di bawah kuk hukum Taurat itu. Nah, sekarang kita bahas yang tadi sudah saya sebutkan: salah paham pembatalan hukum Taurat itu sama dengan anomos atau tanpa hukum. Orang-orang Kristen sendiri bingung. Kalau hukum Taurat batal, apakah benar yang dulunya berzina boleh berzina? Yang dulunya dilarang membunuh sekarang boleh membunuh? Dulu dilarang berzina sekarang boleh berzina? Perlu kita sadari bahwa pembatalan Taurat tidak menjadikan orang Kristen menjadi tanpa hukum. Ya? Atau anomos. Tuhan Yesus sudah memberikan dasar kepada para murid suatu hukum yang baru sebelum kematiannya di kayu salib yang membatalkan hukum Taurat. Jadi sebelum hukum Taurat itu batal, Tuhan Yesus sudah memberikan hukumnya yang baru. Kapan itu diberikan? Ketika Tuhan Yesus bersabda demikian. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Nah kuk ini adalah pikulan. Yang Kupasang dan belajarah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan sebabku pikulan yang Kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Kok dikatakan sebagai pikulan? Karena bagi orang Yahudi, makanya kita juga harus belajar tentang antropologi budayanya orang Yahudi, hukum. Taurat bagi orang Yahudi itu digambarkan sebagai pikulan yang dipikul terus-menerus ketika mereka menjalani hidupnya. Maka halakah bagi orang Yahudi itu adalah hukum yang terus-menerus dipikul. Tapi hukum Taurat yang jumlahnya 613 dan masih ada tambah-tambahan ketentuan dari para rabi. ya 613 hukum Taurat, ketentuan para rabi bisa banyak, bisa seribu lebih loh. ya Itulah yang membuat umat Tuhan menjadi letih lesu, ya, karena memikul kuk hukum Taurat yang berat itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku kamu yang letih lesu, memikul hukum Taurat, Aku akan memberikan satu pikulan yang baru." Dan dari sini, kamu belajarlah kepadaku karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena apa? Kamu nggak usah mikirin dari 613 hukum itu. Cukup dua saja. Karena kuk yang kupasang, hukum yang aku pikulkan kepadamu itu enak. Dan bebanku pun sendiri ringan. Jadi di sini, marilah kepadaku. Penuh elai. Pandanglah wajah kalian kepadaku. Arahkanlah wajahmu kepadaku, kata Yesus. Ha Orang amelim, orang-orang yang letih lesu unin Orang-orang yang berbeban berat, fani, aniak, laheng, dan aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Pikulah kuk, ya all, kata kuk itu. All, all ini dalam bahasa Ibrani juga bisa dalam artian hukum. Pikulah hukum yang aku pasang. Nah, kenapa Matius ini mengatakan sebagai pikulan? tanpa keterangan ya seperti menurut banyak penafsir Matius ini sedianya diberikan kepada orang-orang Yahudi sendiri jadi kalau dia mengatakan pikulan tahu apa sih arti yang pikulan itu oh pikulan itu hukum dan di sini tanpa keterangan bahwa itu hukum maka dalam pemahaman antropologi budaya Ibrani kita memahami ini adalah hukum Taurat jadi kuk itu seperti pikulan yang diberikan kepada para binatang. Yang binatang itu yang sebelumnya liar. Kalau dia sudah dipikulkan suatu kuk di lehernya di sini, dia akan menjadi binatang yang lebih jinak dan bisa diatur, diarahkan kemana oleh tuan yang mau, ke kanan atau ke kiri. Maka all di sini adalah sebagai suatu tuntunan bagi manusia yang liar, yang nggak bisa diatur oleh karena hukum, maka dia diatur. Jadi penggambarannya seperti binatang yang liar nggak bisa diatur ketika dia sudah memiliki kuk seperti lembu di sini, dia kemudian bisa diatur oleh tuannya. Nah itulah kenapa dalam upacara bar mitzvah ketika anak berusia 12 atau 13 tahun, ketika dia sudah bisa membaca naskah-naskah Torah, dan diadakan suatu upacara maka ada selendang talit ditaruh di pundaknya. Ini sebagai apa? Ini sebagai suatu lambang simbol bahwa hukum Taurat itu sudah dia pikul sejak usia mudanya. Dan hukum yang dikenakan oleh Yesus Kristus ini adalah hukum yang ringan. Sebab bukan 613 tetapi hanya dua saja ya ki uli naim karena kuk yang kupasang itu ringan enak naim enak fekal dan ringan masai ringan untuk dilaksanakan uli kuknya olnya itu kuk dariku itu sangat naim enak dan ringan kenapa ringan karena hanya dua saja hukum torat 613 mitzvot melanggar satu mitzvah, melanggar semuanya. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti hukum itu, jadi Anda orang Kristen, kalau masih mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku kepada orang Kristen, nggak apa-apa, saya bilang. Silakan. Silakan. Silakan tetap dilaksanakan. Tapi aturannya seperti Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah kepada seluruhnya. Kalau hukum Taurat ada 613, Anda melakukan 610 kurang 3, Anda bersalah. Anda sudah melakukan 612 kurang 1, Anda bersalah kepada semuanya. Anda mau melakukan 613 hanya karena di situ ada persepuluhannya, hanya karena di situ ada persembahan buah sulungnya, silakan. Tapi Hukum Taurat ada 613 nggak boleh dipilih-pilih yang enak-enak tok -enak, ya. Tatananya ada di mana? Yakobus 2 ayat 10. Tapi, kalau hukum Kristus, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Dua saja cukup. Kenapa di sini ada aturan bahwa kalau melanggar satu melanggar semuanya? Ini berasal dari nazarnya orang Israel sendiri bahwa mereka bernazar untuk melakukan seluruh yang diperintahkan Tuhan. Ada di mana itu? Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan, hukum Taurat dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab sentak. "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan ini nazar." Kalau nazar itu harus dilaksanakan dengan sempurna. Maka dari tatanan itu Yakobus 2 ayat 10 mengatakan barang siapa menuruti seluruh hukum itu 613 tetapi mengabaikan satu satu saja ia bersalah terhadap seluruhnya. 613 ini dengan bangga oleh Rasul Paulus dinyatakan bahwa itu sudah dilaksanakannya dengan tidak bercacat. Wah, keren banget ya. Jadi apa yang ditulis dalam Yakobus 2 ayat 10 Rasul Paulus. Dia menyatakan aku sudah melakukan semuanya dengan tidak bercacat. Filipi 3 ayat 6b. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Dan ini ditulis di Alkitab dan Alkitab itu benar. Dan ditulis dengan ilham roh kudus dan Rasul Paulus bersaksi bahwa dirinya pernah melaksanakan itu dengan sempurna. Wow ule si dekat hatora beli dofi beli dofi i am blameless aku tidak bercacat berani sekali ini rasul paulus ya jadi kalau rasul paulus bisa melaksanakan 613 dengan tidak bercacat maka kita orang-orang Kristen harus tidak bercacat pula melaksanakan hukum Kristus yang hanya dua mitzvot saja. Torat Hamasyah. Kalau Anda mengatakan mencintai Tuhan dengan kehidupan Anda dedikasikan untuk melayani Tuhan. Sebaik-baiknya untuk Tuhan saja. Tetapi Anda miss satu hukum Tuhan yaitu mengasihi sama. Anda melanggar semuanya. Jadi dua hukum Tuhan harus dilaksanakan dengan sempurna. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukumnya itu ringan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hukum yang pertama. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Matius 22, ayat 37-40. Dua, hukum kasih. Dua mitzvot saja. Dan hukum ini harus kita laksanakan dengan sempurna. Dan bagaimana kita melaksanakan hukum Kristus dengan sempurna ini? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu Memenuhi hukum Kristus. Kalau engkau tidak pernah menolong sesamamu, kamu tidak melaksanakan hukum Kristus ini. Dan hukum Taurat itu sudah dinyatakan oleh Yesus dengan Islam sempurna, selesai, oleh karena Dia sudah membayar hutang dosa itu dengan kematiannya sendiri. Dan ini membuat hukum Taurat itu menjadi batal. Saat itu pula. Yesus Kristus menghapuskan surat hutang yang disebutkan dalam Kolose 2 ayat 14. Dosa adalah hutang dan hutang itu sudah dilunasi. Dan oleh karena itu dia melucuti pemerintah pemerintah dan penguasa-penguasa yang menaklukkan manusia ke dalam dosa dan itu semuanya sudah diselesaikannya di kayu salib. Betapa besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah yang sudah kita pelajari. Kalau kita melaksanakan hukum Kristus yang hanya dua itu saja, maka Anda harus melaksanakan dengan benar-benar. Anda tidak perlu dirincikan. Anda tidak akan korupsi. Kenapa Anda nggak mau korupsi? Karena Anda mengasihi sesamamu. Kalau Anda jadi pejabat nggak akan korupsi karena Anda mengasihi sesamamu bahwa jabatan Anda adalah suatu tanggung jawab bahwa Anda harus memberikan kemakmuran bagi rakyat yang Anda bimbing misalnya. Anda tidak akan mengambil istri tetangga karena Anda mengasihi sesamamu. Anda tidak akan mencuri milik tetangga karena engkau mengasihi sesamamu. Anda tidak akan memfitnah, mengucapkan saksi dusta karena engkau mengasihi sesamamu. Anda tidak akan melakukan seluruh hal yang jahat oleh karena Anda melaksanakan satu hukum dari Yesus Kristus yaitu mengasihi sesama. Jadi tidak perlu dirincikan 613 karena Anda mengasihi sesamamu. Anda menjadi seorang donatur bagi pelayanan, memberikan persembahan bagi gereja. Meskipun persepulan itu tidak menjadi suatu kewajiban bagi orang Kristen lagi, tetapi kalau Anda mengasihi Tuhan, maka Anda mendukung pelayanan bagi Tuhan. Maka Anda memberikan persembahan. Mungkin bisa saja loh Anda memberikan lebih dari 10 persen. Kenapa harus 10? Ya kan? Jadi bagi murid-murid Tuhan yang menjadi hamba Tuhan tidak perlu takut dengan ketiadaan persepuluhan karena hukum Taurat yang sudah dibatalkan itu. Karena bagaimanapun murid Kristus terikat pada hukum kasih. Kasih itu selalu memberi. Maka Omong kosong. Jika ada orang Kristen, katanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, tetapi dia tidak pernah memberikan persembahan ketika dia beribadah di gereja. Omong kosong. Jadi, dari sini, ketika orang memberikan uangnya, ketika orang mendedikasikan dirinya, tenaganya, semuanya untuk pengenapan dari hukum Kristus yang hanya dua itu saja, baik demikian. Yang sudah kita pelajari tentang abolisi dari hukum Taurat. Mungkinkah? Mungkin. Karena yang mengabolisi adalah sang pembuat hukum itu sendiri. Sang empunya hukum itu sendiri. Shalom. Dengan purita kompak nih. Uh, gatel, tegur. <laughs> Oke, okay, luar biasa ya hari ini kita membahas satu perkara yang banyak diserang oleh pihak luar terutama yang nggak paham tetapi di intern juga terjadi gejolak. Saya dulu juga bagian dari pandangan yang lama Bu Rita. Dan terus terang ketika saya belajar tentang persepuluhan dan saya saya dari gereja yang dulu wajib bayar perpuluhan bahkan pendetanya pun menjadi syarat supaya diangkat dari PTP, BDM, BDT tak penuh itu wajib itu tercatat dan saya tidak bolong. Saya ketika mempelajari itu bahwa sudah tidak ada perintah dan sebagainya, saya tidak me, 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 menelan mentah-mentah semua potongan-potongan video itu. Tidak, utuh saya tonton, saya catat kata per kata, saya coba kupas, saya coba bata, saya nggak bisa bata karena eksegesis. ya, dan terbukti eksegetis. Nah, ketika saya jelaskan kejemahan, bu, wah, ada yang keluar loh, bu ada yang keluar. Padahal saya bilang loh, kalau kamu masih iman itu jalankan terus, gitu silakan. Tetapi prinsipnya bapak ibu saudara, kalau anda merasa ada kepuasan dengan persepuluhan, silakan. Saat ini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan begitu. Nah supaya anda tidak terlibat dalam tantangan tantangan yang sebetulnya kalau saya dan Bu Rita udah jelas. Pakai prinsip 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. Jadi begini, lakukan karena kasih, sebetulnya kita sudah nggak persepuluhan lagi, 100 persen, nggak ada kapling-kapling kan begitu. Di perjanjian baru, loh, tapi kan Paulus begini, iya betul. Kalau mau ikut perjanjian baru, ingatlah, aku tidak membatalkan, tapi menggenapinya. Saat ini ikut perjanjian baru, saudara jangan lupa, tahu nggak, jual ladang bawa ke kaki rasul-rasul intinya adalah kerelaan nah kemudian karena kalau cinta Tuhan Pak Bu 10% itu aduh anggap sebagai bagian terkecil. Saya ngomong kalau engkau lakukan ada di sinode itu lakukan sebagai standar kesepakatan apa standar bulanannya segitu. Lakukan aja, tapi prinsipnya adalah 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu: mencukupkan kekurangan organisasimu, gerejaMu, dan sejenisnya, agar kelebihan sinodemu, gerejaMu, kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tidak imbang dong tiap minggu, pengen khotbah yang bagus, pengen ini, tapi engkau tidak mensupportnya gitu. Dan banyak yang jatuh dalam gambling persepuluhan. Nah, kemudian ketika saya saat ini ngajar secara eksekutif, saudara. Ya puji Tuhan saya belum live kan. Bu. Kalau di live kan saya nyusul Pak Wiknya di ujat ujat itu. <laughs> Aduh, Ibu Rita juga ini. Ada yang, waduh ada salah ngerti. Ini Bu, Pak, Bu semuanya saya telah membuktikan. Dulu saya punya bisnis yang cukup lumayan. Bah, semang, hilang sama sudah. Tetapi saat ini tanpa bisnis yang mensupport, membackup saya, eh pemeliharaan Tuhan tidak berubah. Malah saat ini malah woy, ada proyek besar yang Tuhan percayakan. Di situ mujizat terjadi, tanah dan lain sebagainya. Eh, bingung saya. Karena ini saudara. Tuhan telah Tuhan yang menetapkan bahwa mereka yang memberikan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Wah, kalau gitu waktu khotbah otaknya amplop. Bukan begitu. <laughs> ini juga banyak yang rusak. <laughs> hidup dari prinsip Injil. Hamba Tuhan Anda sambil bekerja enggak popo, enggak popo. Itu lebih rohani daripada lebih baik saudara sekalian termasuk yang bisnis ya. Jangan siapa siapa bilang Anda tidak rohani. Lebih baik pelayanan di balik bisnis daripada bisnis di balik pelayanan. Bisnis cari duit sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, tapi tujuanmu support pelayanan karena Anda, maka kita bisa pelayanan efektif dan efisien. Itu lebih rohani daripada kayaknya pelayanan, cari action, cari filler, hajar sesamanya supaya rame. Wah, itu bisnis di balik pelayanan. Amin ya, Bapak Ibu. Maju terus di dalam Tuhan, dan kita perlu pelan-pelan. Bagi Anda yang belum percaya, belum yakin, jangan serang dulu yang ngupas. Saya, saya menyetujui hal tersebut. Dan saya tidak masalah. Dan ternyata Tuhan mencukupkan semua ya dan itu terbukti Tuhan hidup. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya membuktikannya. Dulu wah apalagi ya namanya buah sulung. Jadi gaji pertama itu kan patah madu. Setiap Januari bonus-bonus serahkan kepada gereja. Waduh. Ini rampok rohani sudah. <laughs> Maaf terlalu kasar. Ketika tak pelajari lagi tentang buah sulung loh. Enggak gitu eh? ya Ya, ya Memang kalau mengajar dengan jujur Saudara ada salib, tapi Tuhan selalu memberikan buah yang indah. Amin, puji Tuhan. Itu tausiah kedua. Sekarang is Shalom sudah Reshen. Mau tanya Bu Rita, yang ya yang di Keluaran tadi kan keluar 10 hukum Allah ya, Bu. Ya, itu kap, jadi 613 ya penjagaan hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum. 10 hukum itu hanya bagian dari 613 hukum Taurat. Nah, kalau Anda ingin tahu perinciannya, akan saya berikan linknya ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, 613 hukum Taurat. Perincian hukum Taurat yang dimana perincian hukum Taurat ini ada daftar isinya tentang Allah, mitzvot 1-10, tentang Torah. ya. Tentang tanda dan lambang ini, semua ini sepuluh hukum Taurat itu bagian dari enam ratus tiga belas, dan semuanya ini itu diambil dari Kitab Torah yang misalnya di sini tentang Allah, Mitzvot satu sampai sepuluh, ada yang di keluaran, ada yang di Kitab Imamat, jadi semuanya segala perintah yang ada di lima Kitab Torah itu namanya hukum Torah, perinciannya kalau diperinci sebanyak enam ratus tiga belas. Jadi sepuluh firman hanya bagian dari hukum Taurat. Itu Bu. Apakah sudah menjawab? Oke Bu Is. Uh, saya ingin tanya. Di hmm. sini kan uh, di Matius 5 ayat 18. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat hmm. sebelum semuanya terjadi. terjadi. Yes. Uh, jadi uh, setelah uh, Tuhan Yesus sudah uh, real, uh, menderit sudah disalibkan sudah mati sudah terjadi Iya uh, sudah terjadi berarti hukum Taurat itu sudah tiada sudah atau tiada. bagaimana ya sudah tiada seperti yang Yesus katakan di kayu salib Yohanes 19 ayat 30 nislam sudah selesai sudah dilunasi dilunasi dengan apa dengan dirinya sendiri dan dari situ muncul Efesus 2 ayat 15 dengan matinya sebagai manusia maka dia membatalkan hukum Taurat. Ketika walaupun langit dan bumi seandainya Yesus tidak mengenapi dengan kematiannya sendiri maka hukum Taurat itu terus akan ada. Tetapi nyatanya Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Ibu Novi. Ya, berarti membatalkan itu sama dengan meniadakan ya, Bu. Sama. Meniadakan ya. meniadakan dengan karya, bukan sekedar batalin. Jadi, batalnya itu bukan karena batal. Batal saja gitu. Tetapi dengan suatu karya. Apa sih karyanya itu? Karena upah dosa adalah mati. Nggak bisa orang itu cuman mengatakan dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, itu artinya Tuhan Yesus menghisap konsekuensi dari Kematian akibat dosa itu. Contohnya yang sering saya berikan sebagai suatu e, ilustrasi. Seorang yang berhutang pada saya 10 juta. Tetapi oleh karena kemiskinannya, saya yakin dia tidak dapat melunasi hutangnya yang 10 juta itu. Maka karena saya kasih kepadanya, maka saya mengatakan hutangmu sudah dilunasi atau hutangmu sudah diampuni ketika saya mengatakan hutangmu sudah dilunasi atau hutangmu sudah diampuni, dengan sendirinya saya menghisap kerugian 10 juta itu untuk diriku. Yang tidak saya bebankan kepada dia lagi. Maka inilah yang dilakukan oleh Yesus. Selama tidak pernah ada penggenapan di kayu salib dengan kematiannya sendiri, maka hukum Taurat itu belum dibatalkan atau belum disempurnakan. Bagaimana itu diselesaikan? Yaitu dengan kematiannya sendiri. Karena upah dosa adalah mati. Ibu Novi. Oke, terima kasih Bu. Selamat malam, Bu Rita. Selamat, Selamat malam, malam. Bapak-Ibu sekalian. Sudah paham benar yang Bu -sa, kita sampaikan ya, bahwa ketika hmm. Tuhan Yesus membatalkan hukum, bukan berarti terjadi kekosongan hukum. ya Kalau pakai istilah politis, teknisnya, tidak terjadi kekosongan hukum karena ada hukum kasih. kira ya, gitu betul ya, Bu? Ya, ya yang saya mau tanyakan ini pendapat murid saya seseorang ada seorang Yahudi di Indonesia tinggalnya di daerahnya Pak Heri di Manado sana saya nggak sebut namanya ya Kristen itu mengkopi begitu saja mencontek mencontek begitu saja hanya untuk dijadikan sejarah padahal kami kami lakukan, jadi yang benar ini siapa? Dia sebut begitu solo, tapi saya menangkapnya bisa salah. Tapi saya ingin pendapat Bu Rita, gitu ya? ya Apakah ya. benar bahwa kita Hukum Taurat itu Yesus sudah batalkan, jadi kita cuma perlu sejarahnya aja ya, yang ya. secara menurut saya, ya, ya, secara sinis disebut. Mereka cuma kontek, cuma contek begitu saja, But, okay. cuma butuh sejarahnya doang untuk kebenaran. Okay. Tapi yang melakukan tuh kami nah pendapat begitu? Seperti apa, okay. tapi saya sebenarnya setuju dengan pendapat Rita bahwa nah. dengan membatalkan hukum Taurat itu hmm. bukan berarti terjadi kekosongan tapi di diisi hmm. dengan hukum kasih itu. Terima kasih berita hmm. Pak Heri Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak tahu konteks yang baik. dikatakan oleh Rabi itu ketika mengatakan ini ya. Jadi saya tidak mau judgement karena saya harus tahu konteks ketika beliau berkata begitu. Tapi yang pasti kami berdua tahu bahwa baik Yahudi maupun orang Kristen tidak dapat melaksanakan penuh 613 hukum itu sendiri ya orang Kristen tidak dapat melaksanakan 613 hukum Taurat orang Yahudi hari ini pun tidak dapat melaksanakan 613 hukum Taurat kenapa karena ketiadaan bait Allah di Yerusalem ketika orang-orang Yahudi tidak memiliki bait Allah di Yerusalem ada hukum yang pasti tidak dapat dilaksanakan oleh orang Yahudi itu apa? mempersembahkan korban. Nah, itulah sebabnya ganti dari mempersembahkan korban itu disubstitusi dengan pembacaan-pembacaan sidur atau studi torah, ya. Dan karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melaksanakan secara lengkap 613 hukum Taurat itu maka kemudian mereka melaksanakan suatu tatanan baru yang mereka sebut sebagai tikun haolam. Jadi tikun haolam itu arti harfiahnya itu repairing the world. Nah ini juga merupakan diskusi saya dengan beliau. Bahwa orang Yahudi pun tidak dapat melaksanakan 613 sehingga mereka sekarang dibebankan suatu tatanan baru yaitu tikun haolam. Repairing the world. Repairing the world-nya dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang baik untuk sesamamu. Misalnya apa? Melakukan sedekah. Membayar sedekah, sodako. Dan hal-hal lain untuk repairing the world. Jadi orang Yahudi rabinik. Karena ketiadaan bait Allah mereka melakukan tikun haolam. Sedangkan orang Kristen melakukan hukum kasih. Sama-sama saja. Jadi kalau kita bicara dalam konteks hubungan antar agama dan keharmonisan antar agama, beliau baik-baik saja kok. Tapi kalau dikilik-kilik terus, lu gini, lu gini, lu gini, ya kadang-kadang seseorang bisa nyolot juga gitu loh. Karena orang Kristennya sendiri banyak yang nggak tahu diri juga sehingga mungkin terucap kata yang demikian Pak Cornelius. Kalau ngomong sama saya baik-baik saja, kita bisa ngomong kalau kamu melaksanakan tikun hak olam, saya melaksanakan hukum kasih. What's the difference antara tikun hak olam dan hukum kasih? Demikian Pak Cornelius. Jadi kalau kita bisa menempatkan kita sebagai orang Kristen yang menghormati orang Yudaisme, saya banyak teman orang Yahudi sendiri yang beragama Yahudi dan baik-baik saja nggak perlu ngata-ngatain lu ngopi gua lu niru gua lu cuman sempalan nggak nggak pernah ada kata-kata begitu tapi kalau seandainya kata-kata itu pernah keluar dari orang Yahudi sekarang kita lihat dia ditanyanya apa dulu sehingga keluar kata-kata demikian begitu kan jadi konteksnya apa kalau sama saya sih baik-baik saja karena saya nggak pernah nyerang mereka saya justru berteman kalau kita bicara dengan baik-baik, maka mereka pun akan bicara dengan baik-baik. Kalau kita mau belajar dengan baik-baik, mereka juga bisa sharing ilmu mereka dengan baik-baik. Demikian, Pak Ali Bidat. Terima kasih, Bu Rita. Wah, hari ini luar biasa saya dapat insek yang yang selama ini saya cari-cari, Ibu. -cari, saya memang agak resah dengan istilah perpuluhan itu sejak dari muda, Bu tapi saya nggak tahu keresahan saya itu karena apa gitu. Saya tidak cocok gitu aja. Selama ini memang saya menjadi aktivis di di lokal dan bahkan sekarang ini saya memper, menjadikan diri saya juga ya, hamba Tuhan juga. Dengan perpuluhan itu tidak nyaman, tidak saya lakukan. Tapi sebenarnya kalau jujur, saya lebih dari perpuluhan yang saya lakukan. Tapi itu hanya saya dan Tuhan aja yang tahu itu. Karena dalam pengajaran-pengajaran kepada orang lain, saya juga sepertinya tidak tidak cocok ya dengan dengan pertuan itu. Nah sampai hari ini, saya tadi mendengarkan tadi ya, saya ada di gereja yang gereja me, me, lokal yang harus melakukan pertumbuhan secara rutin, dan itu saya lakukan. Saya, saya patuh secara organisasi, saya ikuti. Cuman. Dalam, dalam hati saya tetap tidak nyaman lagi. Tapi secara organisasi saya ikuti. Persyaratan-persyaratan perpuluhan itu sampai hari ini saya ikuti. dalam kesempatan lain ketika saya punya kesempatan untuk mengajar pada orang lain, memberikan pemahaman tentang persembahan itu, saya tidak pernah menyinggung tentang perpuluhan. Tapi saya selalu menekankan hukum Kristus itu. Yang dua itu hukum mengasihi. Dan setelah kita tuh minta Tuhan bagaimana cara melakukan hukum kasih itu, memang mungkin apa namanya Bu Dita ya, apakah secara natural, atau apakah secara hati nurani saya tidak tahu namanya, itu memang apa ada penjelasan penjelasan secara pribadi kepada kita, aku sudah melakukan hukum itu. Nah di sisi lain tuh, ini kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, teman-teman tuh suka menggunakan uh, firman Tuhan yang ditulis, yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri di, di Matius 23 ya Bu ya. Matius 23 ayat 23 yang yang dikatakan apa itu tentang persembahan orang-orang Yahudi itu. Selasih cinta, kamu bayar perbuahannya. Nah, terus ditekankan di, di ujungnya itu, mm -hmm. uh, yang satu dilakukan yang 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 lain jangan ditinggalkan. Nah, teman-teman saya itu menekankan nah ini Tuhan Yesus itu menyuruh perpuluhan. Jadi perpuluhan itu bukan bu, bukannya miliknya orang yang dulu, bukan orang-orang hari ini pun kalau masih percaya pada Injil itu lakukan Tuhan Yesus mengatakan itu. Hmm. Tapi saya tidak uh, mendapat ya, ya saya terus mencari mencari Bagaimana si jawaban yang paling benar itu? hari nah, ini terima kasih Bu Rita. Saya diberikan banyak pemahaman. Itu ya. yang kedua yang yang izin yang dua pertanyaan saya tentang hukum itu, Bu. Tentang hukum okay. itu, ya. Tadi pernyataan ya, sekarang pertanyaan Silahkan. Pertanyaan. Okay. tentang hukum tentang bagaimana orang-orang yang baik itu orang Kristen maupun Kristen ya. ya memiliki hati nuran yang baik, tapi soalnya. Mereka tuh sedang menjalankan hukum Taurat sebenarnya, seperti tidak membunuh, menghormati orang tua. Nah, itu kan ada di pada budaya budaya semua bangsa, mungkin ya. 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 Katakanlah, okay. katakanlah itu dia ya benar. Boleh langsung ke poinnya pak ya. Okay. Okay. Apakah itu juga hukum hukum dari hmm. Tuhan? Saya sharing ya. Saya berikan link tentang Matius 23. Dan penjelasan tentang Matius 23 Ayat 23 itu, yang sering dikatakan sebagai legitimasi untuk menarik persepuluhan di Perjanjian Baru, apakah betul Tuhan Yesus itu bicara tentang persepuluhan yang wajib bagi orang Kristen di situ? Ya, persepuluhan bukan ajaran Perjanjian Baru, tapi bagaimana dengan Matius 23 Ayat 23? Ya, Tuhan Yesus bersabda demikian: "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat." orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan yang kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan yang satu dilakukan yang lain jangan diabaikan. Nah, ini persepuluhan selasih, adas manis, jintan ini berarti itu adalah ketentuan yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen karena Yesus menyebutkan demikian. Inilah yang saya sebut tadi bahwa ada 613 hukum Taurat dan ada tambah-tambahan dari para rabi. Nah, sedangkan yang Tuhan Yesus sebutkan di sini persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan, ini adalah persepuluhan bumbu-bumbu dapur. Persepuluhan bumbu-bumbu dapur ini adalah ketentuan yang diberikan oleh para rabi jadi bukan persepuluhan yang ditentukan oleh hukum Taurat. Jadi ini adalah peraturan tambah-tambahan. Dan Yesus mengecam ini. Yang tambah-tambahan saja kamu bayar. Tapi yang penting dari hukum Taurat yaitu belas kasihan dan keadilan. Kamu kok nggak lakukan? Kamu memfitnah orang dan memperkarakannya di pengadilan. Dan itu tidak mengasihi Padahal kamu yang kecil-kecil. Persepuluhan selasi ada manis saja lu bayar. Tapi kamu bengis kepada sesamamu. Nah apakah Matius 23, 23 adalah hukum bagi persepuluhan saya tanya. Enggak kan? Ini kasusnya apa? Ini kasusnya apa? Keadilan dan belas kasihan. Yang kecil kamu bayar. Yang gede Keadilan dan belas kasihan gak kamu lakukan? Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, konteksnya seperti ini, apakah Matius 23 Ayat 23 adalah ketentuan bagi persepuluhan? Gara-gara ada kata-kata persepuluhan di sini, justru di sini Yesus Kristus mengecam sesuatu yang tetek pengek seperti ini, yang kecil-kecil lu kerjain, tapi yang besar enggak lu kerjain. Nah, di sini, Tuhan Yesus tidak menegur orang yang tidak memberikan persepuluhan, melainkan maksud dari Tuhan Yesus adalah menegur kemunafikan dari orang-orang Farisi yang merasa harus membayar persepuluhan, bahkan persepuluhan yang kecil-kecil, tapi tidak melakukan keadilan dan belas kasihan. Di sini, Tuhan Yesus tidak mengajarkan persepuluhan sebagai kewajiban kalau ia menyinggung soal persepuluhan, konteksnya adalah percakapannya dengan orang Farisi yang menekankan perbuatan lahiriah Taurat, tetapi tidak ada motivasi keadilan. Jadi ini kemunafikan. Jadi persepuluhan adas manis jintan ini adalah persepuluhan yang boten-boten. Yang boten-boten saja kamu bayar, ya ampun. Tapi kamu nggak punya belas kasihan dan keadilan bagi sesamamu. Jelas ini bukan perintah untuk persepuluhan. Ya, jadi ini kalau kita disodorin Matius 23 23 ini, konteksnya bukan itu, ya. Pak Edi, mungkin ini bisa menjelaskan dan selebihnya saya anggap bagi suatu pernyataan yang saya menghormatinya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, dan ya, berkati, Pak. Ya, seperti saya kata. Ya, Pohonan, tentang hukum Pak. tadi Ibu, tentang hukum yang tertulis dalam hati. Ya, hukum yang tertulis dalam hati itu masuk ke dalam hati nurani. Dan kiranya hati nurani saja yang selalu menjadi hakimnya Pak Edi. Oke Pak Edi, pengalaman ya, Bapak ya. juga sama dengan saya. Saya gamang, kadang-kadang pernah di transisi itu bingung, tetapi saya pelajari, saya tidak apa kata orang dan lain sebagainya, tetapi memang eksegesa, mengeksegesa tidak harus dengan kemampuan kita kita komparasilah dari pembicara yang satu dengan yang lain tapi saya tidak mau dengar bagi yang menyerang para penyerang penyerang itu nggak saya gugris. karena biasanya lebih ke emosi karena ya itu ngotak-atik dapurnya kan pak itu jelas itu jadi dan tidak jujur tapi ya maklumi aja pak karena kan kurang kreatif aja toh gitu? pelayanan di balik bisnis bisnis di balik pelayanan itu mereka tidak bisa memilah kasihan juga, ya itu juga pengaruh kepada pengetahuan. Maka dari itu, bang Belangkon saya itu nggak boleh dicuci, pak. Begitu dicuci, hilang uh, kesaktian saya 50 ada nah, <tell> <enak deh> hubungan. <umum. tell> Tapi ketika kita jujur menemukan, pak, lalu kita taat, memang sakit, pak. Karena puluhan tahun kan kita pengertiannya itu kan. Tapi yeah, ketika kita taat, ya luar biasa tuan pelihara, pak. Malam berkatnya beda dengan waktu yang lalu, beda. Luar biasa ya saudara, itu karena betul-betul ada resiprokal ketika kita taat sama Tuhan. gitu ya. Uh, saya biasanya tidak mau debat. Uh, saya biasanya ngasih tahu loh aslinya tuh begini loh, tag konteknya begini. Nggak mau terima ya nggak apa-apa, soal waktu saja. Tetapi kalau Bapak, ya ini saran saya ya, saya dulu kalau kita ada di organisasi seperti itu, ya kita harus menggunakan ayat juga ya taati pemimpinmu tapi saat ini punya prinsip pribadi yang supaya tidak terganggu ya butuh operasional lalu kita sepakat bahwa uh, mensupport uh, bulanannya adalah sesuai kesepakatan sinode sesuai adrt jadi seperti itu jadi saya kanan kirinya uh, tidak tidak terkena hati nuraninya tuh nggak terganggu untuk saya dengan juga cita oke tapi yang belum bisa paham dengan maksud saya Aku gak Hanya butuh waktu saja. Minum teh panas manis dulu kayak Purita supaya tenang. Ya. Puji Tuhan Pak Teofilus. Shalom. Oke, shalom. Selamat Shalom Purita. Purita, hey, mengenai abolisi Torah ini. Uh -uh. Boleh gak ya saya kalau menyederhanakan gambarannya itu bahwa sebenarnya Tuhan itu sejak semula yang terutama itu dia mau memberikan hukum kasih. Tapi cuman pad, kalau Tuhan memberikan hukum kasih se secara langsung itu mungkin tidak bisa bangsa Israel itu melakukannya. Jadi harus diberikan hukum Taurat dulu, seperti pengenalannya itu sudah e, disiplin, kemudian baru. Tuhan membukakan ini loh sebenarnya tujuan terakhirku itu kasih bukan Taurat. Yes. Jadi kalau kita berbicara menggenapi Taurat itu sebenarnya yes. apa? Sebenarnya itu adalah karena Tuhan pada awalnya memang maunya itu hukum kasih. Jadi kak yes. cuman transisi aja hukum Taurat ini. Yes. Apakah boleh saya sederhanakan secara itu, Bu Rita? Betul. Tadi kan kita sudah membaca bahwa hukum Taurat itu paedagogos. Jadi transisi hmm. ketika orang itu masih kanak-kanak, ketika dia sudah arah ya, balik, dia sudah tidak memerlukan paidagogos itu lagi. Dan kenapa hukum Taurat itu harus diberikan? Justru karena hukum Taurat itu menjadi satu tatanan bagi bagi alam semesta ini. Kalau Bapak mengikuti pelajaran-pelajaran yang saya ampu di pai ini mengenai hukum Taurat, hmm. kenapa hukum Taurat itu ada? Dan justru hukum Taurat itu menjadi dasar dari seluruh hukum yang ada di bumi ini termasuk tatanan mengenai e, Dewan Musyawarah. Adanya 70 tua-tua yang ikut memerintah bersama-sama dengan Musa itu menjadi suatu Dewan Legislatif yang sampai sekarang itu ada. Rias politika yang dikembangkan oleh John Locke itu juga berasal dari Kitab Torah dan di mana ada di situ ada hukum nuh sebagai cikal bakal dari hukum sipil dan hukum taurat itu justru untuk memberi tatanan kehidupan bagi bagi manusia di dunia ini bahkan kita juga membahas bagaimana Musa itu juga menginspirasi tentang pendirian negara federal yang ada di Amerika Serikat itu sudah kita pelajari kenapa kok hukum taurat itu diberikan melalui yeah. Musa sebagai suatu tatanan bagi suatu pemerintahan sipil yang baik. Begitu Pak Teofilus, saya setuju dengan Anda. Iya, jadi Taurat itu hanya untuk mendewasakan. Setelah dewasa itu ya dikasih intinya yang terutama itu Bu. Ya. Iya, 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 iya. Baik, saya paham Pak. Oke, okay, terima kasih terima Bu. Terima kasih sudah paham. Iya, soalnya ada yang puluhan tahun tidak paham-paham Pak sudah naik oh, kelas Pak iya. Iri. Sudah naik kelas. Sudah Baik. balik. Itulah. Nggak perlu payah ya, bos. <laughs> ya. itulah gunanya ada di payah Tuhan ya, Tuhan Oke, Kevin. Shalom Kevin, silakan. Malam Ibu Rita, ya. Ada pertanyaan begini mengenai ba cuci. Kenapa ya. tidak bisa dibikin lagi yang ketiga kali ya? Sering ya. sekali dibilang ketiga. tidak akan bisa ya. terbangun lagi. Nah, Makasih, Bu. Itu saja. Karena batu wadas yang sedianya dahulu itu tempat di mana Abraham itu mempersembahkan Ishak dan di situ disinyalir juga berdirinya ruang mahasuci yang ada di situ dan sekarang ada berdiri Dome of Rock di kawasan Masjidil Aqsa. Selama Masjidil Aqsa itu masih berdiri di situ, selamanya tidak akan bisa dibangun bait Allah ketiga. Dan karena kekuatan Islam di seluruh dunia yang begitu kuat, negara Israel sendiri pun tidak mau merebut tempat itu walaupun sangat gampang sekali untuk merebut tempat itu. Karena tempat itu, Masjidil Aqsa sendiri dijaga oleh tentara Israel. Maka gampang sekali buat Israel kalau mau merebutnya. Tapi perhitungannya juga tentu harus secara cermat. nggak bisa gerusa-gerusu kan. Bayangkan kalau itu misalnya bangunannya dihabisin untuk dibangun bait Allah ketiga. Apa yang terjadi di dunia ini bisa menjadi perang besar. Satu. Yang kedua, memang mungkin belum saatnya Tuhan memberikan izin untuk dibangunnya di situ. Tapi buat kita orang Kristen, apa sih gunanya bait Allah ketiga untuk orang Kristen? Toh, segalanya ketentuan yang ada di kitab Taurat itu sudah selesai. Nislam sudah dilunasi sudah diselesaikan. Bayangkan kalau bait Allah ketiga itu dibangun di Yerusalem hari ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Mempersembahkan korban. Ketika mereka mempersembahkan korban dengan sendirinya, mereka tidak menganggap bahwa korban itu sudah selesai oleh Yesus Kristus. Maka ketika bait Allah itu harus runtuh pada tahun 70 Masehi, tepat 40 tahun setelah Yesus disalib di Golgota tepat 40 tahun. Kenapa? Karena memang mungkin Tuhan menghendaki demikian. Tidak menghendaki bait Allah itu dibangun lagi. Kenapa? Karena sudah selesai. Begitu, Bro Kevin. Oh, terima kasih, Bu Rita. Ya, betul-betul. Ya. Kevin, jangan coba-coba bangun bait suci di sana ya. Jangan cari gara-gara. Cari gara-gara. <laughs> Tentara Israel saja yeah. yang gampang dan sudah ada di situ, ya. Yeah. Mereka berseragam bukan, dengan senjata lengkap, tidak yeah. menyerang. Iya. Yeah. Bukan tidak berani ya, mereka berhikmat. Kalau soal nyerang, oh gampang loh. Iya. Yeah. kekuatannya cukup. Mereka... Sangat cukup Wah, untuk lebih, menyerang, lebih dari cukup, Bu. Yes. Lawang di roket, roket Hamas itu ditembak <laughs> di atas, terus tentara Israel itu guling-guling sambil iya. tertawa. April, dan lalu, dia April lalu, saya ke sana lagi, kan? Hmm. Saya masuk ke Masjidil Aqsa yang jaga tentara-tentara Israel, bukan tentara Iyi. Palestina, dan dan masuk ada di dan... dalam dan agamanya beda-beda oh, beda di tentara Israel. Tentara Israel. Betul ya Bu ya. Dengan agamanya beda-beda. Iya, dengan senjata lengkap. Betul, betul. Dan nggak. siap kapan tentara. saja menembak, tapi nggak pernah menembak kan? Betul. Dan mereka tidak satu agama loh tentara Israel itu. Iya, betul, Bu? yang muslim juga nah. banyak. <laughs> nah lo. Iya. Nah, iya, waktu diserang Hamas waktu lalu tentara Israel ngomong kami seperti melihat kembang api gitu. Lucuan. <laughs> Bahkan <laughs> sekarang penemuannya ada senjata laser loh. Ya, yeah. senjata laser nggak kelihatan, tahu tau kepalanya bolong gitu. <laughs> Oke, penutup ya. Terakhir, Richard, hey. silahkan. Kalau kita mengeksegesis dan meneliti kitab tentang Tuhan Yesus, logika saya adalah Tuhan Yesus itu orang Yahudi, kita nggak bisa persepsikan pemikiran kita dengan situasi yang bukan Yahudi, ya Bu? Ya, bener si. ya Bu? Ya, iya. Yeah. Benar kan ya bu ya Jesus in Jewish context. iya jadi kalau kita memaksakan mm, menurut kita di luar dari Yahudi tentang apa yang tradisi berlaku waktu zaman Yesus itu agak naif ya bu ya untuk mm -hmm. berpikir logis kita bawa di dunia modern ini Betul. jadi saya eh, sering nerangin teman-teman saya Mm. Kalau kita mau tahu tentang culture bangsa A, kita harus eh, apa namanya berlogika. Kita itu sebagai bangsa A nggak bisa dengan bangsa B berpikir mm. dengan bangsa A. Tapi yang namanya mungkin ini saya sih bilang mungkin kesombongan rohani atau apa maaf teman-teman. Kalau misalnya saya ngomong agak-agak agak-agak nyenggol-nyenggol gitu, secara logika langsung, langsung ke poin singgolannya. Iya, uh, ya, ya, poinnya ya, adalah langsung aja, langsung kita, iya poinnya kita nggak bisa pokoknya. Uh, menurut saya kita nggak bisa berpikir dengan apa namanya dengan kita punya nalar kalau misalnya me apa namanya menafsirkan uh, ajaran Kristus ini dengan kita punya nalar. Kita harus balik ke yang Ibu Rita bilang back to Jewis juga. Gitu aja sih. Saya cuma mau itunya doang. Terima kasih. Terima kasih Bu Airin. Ya, baik. Dan pertanyaan tapi pernyataan. Terima kasih. Iya. Benar. Peneguhan buat. Iya, ini peneguhan. Iya, baik-baik. Untuk saya gitu. Iya, iya. Terima Ya, yang jelas Richard sangat maju terus. Ngosa ini, ngosa. Terima kasih. Tetap semangat Pak Cendrak. Terima kasih, Pak. E